Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dianto Kurniawan. Dan sakit saya ketika saya berobat ke klinik paskes saya di Rolong. Dokter sampaikan ke saya bahwa sakit saya ambeien, pasir atau turun berok. Waktu itu saya tanya ke dokter, obatnya apa dok? Lalu dokter terangkan bahwa obatnya operasi gitu. Seketika saya kaget, operasi. Ya, solusi yang lain dok? Ya gak ada pak, nanti ketika bapak terasa keluhan bapak udah nggak tertahan lagi, silahkan datang kemari, nanti saya buatkan rujukan untuk operasi. Nah, nanti kan di rumah sakit dicek sudah sampai stadium apa, dokter yang menentukan nanti untuk operasinya. Sejenak saya tertegun, lalu waduh, jangankan untuk operasi, suntik vaksin saja saya takut. Dengan jarum saja saya takut. Seketika terpikir, ketika sudah nyampe di rumah, saya sengaja tidak cerita ke keluarga. Ya, semampu saya tahan sakit saya. Lalu sampai pada di mana saya mengalami ketika BAB beberapa waktu yang lalu. BAB saya itu bercampur dengan darah, darah segar gitu. Dengan sendirinya saya panik gitu. Saya pun tidak menceritakan ke keluarga saya, istri terutama, bahwa saya mengalami sakit itu, udah separah itu gitu. Dan vonis dokter mengatakan saya harus operasi. Lalu tentu saja saya teringat dengan guru saya Al-Mukarram Ustaz Yudhistira Abdullah. Saya sampaikan keluhan saya, sakit saya pada waktu itu beberapa hari yang lalu. Dan alhamdulillah saya diberi satu botol air mineral yang sudah didoakan oleh beliau, dan minyak untuk mengurut dikala nanti di rumah. Diminum airnya, lalu diurutkan minyak yang dari beliau. Esok harinya ketika BAB, saya udah nggak ngalamin lagi pendarahan yang seperti hari sebelumnya. Hari berikutnya pun begitu, sudah normal. BAB saya sudah normal, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada guru saya. Waktu-waktu terakhir yang saya rasakan perut saya begak. Rasanya itu kaku. Keluhan yang lain tidak ada, kecuali hanya begak dan perut terasa kaku. Dan alhamdulillah malam ini saya sampaikan ke guru saya bahwa keluhan saya seperti itu, lalu ya udah nanti coba saya urut. Ternyata yang saya awalnya bayangkan bahwa yang bakal diurut adalah perut saya, nyatanya ketika sudah diurut, yang diurut malah kaki saya. Dari telapak kaki, betis, sampai paha saya diurut. Dan memang lumayan rasa sakit, dan saya harus berupaya untuk menahan, katanya. Setelah diurut, urut belum selesai, tapi lambat laun begak saya sama rasa apa perut kaku saya mulai hilang, mulai ringan, mulai enteng dari sisi kanan lalu ke sisi kiri. Telinga ya, bahkan telinga saya yang beberapa waktu lalu
ketika saya mandi di laut, ya kebetulan saya kurang lebih seminggu yang lalu saya ke pantai dan mandi di laut, seperti kemasukan air, tak air, tak pasir, saya kurang paham. Dan ikut hilang, gitu. Ikut ngeplong telinga kiri saya. Pada akhirnya ikut ngeplong. Hilang rasa apa ya, bindengnya gitu, rasa tersumbatnya hilang. Dan di khusus ya perut saya sudah mulai lemas, enteng seperti semula. Gitu. Dan yang paling membuat saya bergembira ya, lepas dari kalimat operasi yang dokter sampaikan ke saya. Ya, ternyata enggak harus operasi, insya Allah demikian. Testimoni dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.